Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini di tengah malam mau menyusuri jalanan. Yuk kita menuju ke Noah Park. Seperti apa? Ikuti terus. Salah satu manfaat utama berlibur di tempat wisata alam adalah untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dengan datang ke tempat yang jauh dari kebisingan dan tekanan sehari-hari, teman-teman akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sangat diperlukan. Hanya dengan mendengarkan suara burung, angin yang sejuk, jadi kita merasa lebih rileks. Ketika teman-teman berjalan-jalan di alam yang terbuka, biasanya tidak hanya kalori yang berkurang, tapi juga memperkuat otot dan meningkatkan daya tahan fisik. Aktivitas fisik membantu mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Tempat wisata alam seringkali jauh dari polusi cahaya dan kebisingan kota. Nah, dengan mengunjungi lokasi tersebut, teman-teman akan dapat tidur dengan lebih nyenyak. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk pemulihan tubuh dan kesehatan mental. Ke tempat wisata alam juga merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat hubungan sosial loh. Ketika teman-teman bepergian dengan keluarga atau sahabat, akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan waktu yang berkualitas untuk saling berinteraksi. Di tempat wisata alam juga dapat membuat teman-teman mengembangkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Ketika menghabiskan waktu di alam, tentu teman-teman dapat melihat sendiri kerusakan yang dapat disebabkan oleh tindakan manusia dan dampaknya pada perubahan iklim seperti pemotongan pohon-pohon secara ekstrim. Hal ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih sadar akan lingkungan dan mulai ikut serta melindunginya. Teman-teman, berada di alam yang indah akan memberikan efek menyegarkan pada pikiran dan kreativitas. Ketika jauh dari lingkungan kerja atau sekolah, tentu teman-teman memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kesibukan dan ketekanan
sehari-hari. Nah, cara ini memungkinkan kita untuk bersantai dan berpikir lebih jernih. Sampai di sini dulu video jalan-jalan wisata alam. Sampai bertemu kembali pada video Lucky Derbal selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.